Sebanyak 169 saman melibatkan kenderaan perdagangan dikeluarkan dalam ops kenderaan perdagangan yang dijalankan di lebuh raya utara selatan dari Plaza Tol Tanjung Malim hingga ke Plaza Tol Jalan Duta di sini bermula 1 pagi Sabtu hingga lewat malam tadi. Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Superintenden Dr. Bakri Zainal Abidin berkata, daripada jumlah itu, 43 saman melibatkan kesalahan meletakkan kenderaan di lorong kecemasan. Antara alasan yang diberikan oleh mereka adalah kerana mengantuk dan terpaksa memberhentikan kenderaan mereka tanpa menuju ke hentian rehat dan rawat R&R yang disediakan. Tambahnya, antara kesalahan lain yang dilakukan oleh kenderaan perdagangan adalah tidak mempunyai lesen memandu, tidak mempunyai lampu belakang dan lain-lain kesalahan teknikal. Selain itu, tindakan segelintir pemandu kenderaan berat yang tidak bertanggungjawab itu dengan meletakkan kenderaan di lorong kecemasan tanpa papan tanda kecemasan boleh mengakibatkan kemalangan terutama motosikal yang datang dari arah belakang. Operasi itu telah bermula sejak Khamis lepas dan akan berakhir esok.